Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanah fil amal wal kalami wan najwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Para pemirsa Brow Passion yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di sore hari yang berbahagia ini, sembari menunggu berbuka puasa kembali, kita bisa bersua di tayangan kesayangan kita, Tausiah Ramadan. Semoga segala amal ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Brow Passion yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Dari sekian banyak maksud dan tujuan daripada ibadah saum, ibadah puasa yang kita lakukan sebulan ini, selain mencetak individu-individu yang bertakwa atau pribadi-pribadi yang bertakwa sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ending daripada didikan ataupun hikmah maksud daripada ibadah saum adalah la'allakum tattaqun, menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa. Akan tetapi ada maksud lain daripada ibadah saum yang kita laksanakan ini, sebagaimana yang saya kutip di dalam kitab Durratun Nasihin. Ternyata ada maksud lain, ada tujuan lain daripada ibadah saum yang kita laksanakan ini. Maksud itu ialah bahwasanya ibadah puasa, ibadah saum yang kita laksanakan ini adalah untuk menekan musuh Allah. Untuk menekan musuh Allah. Siapakah musuh Allah? Tidak lain, tidak bukan, ialah syaitan la'natullah alaih. Syaitan musuh Allah juga adalah musuh kita bersama. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah dengan keseluruhan. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi sangat jelas para pemirsa sekalian, bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang sosok syaitan itu siapa. Dia adalah merupakan musuh yang nyata bagi kita umat manusia, anak cucu Adam. Lalu ibadah saum yang kita laksanakan ini terkutip di dalam kitab bahwasanya maksud dan tujuannya adalah untuk menekan musuh Allah tersebut, yakni syaitan. Menekan musuh Allah atau menutup ruang gerak daripada syaitan tersebut. Menutup akses daripada syaitan tersebut. Dan ternyata media ataupun alat syaitan ini untuk menjerumuskan anak cucu Adam adalah dengan nafsu syahwat. Saya ulangi, bahwasanya media
atau alat atau wasilah syaitan itu untuk menjerumuskan anak cucu Adam, yakni manusia, adalah dengan nafsu syahwat. Dan nafsu syahwat itu bisa kuat, bisa berjaya dengan makan dan minum. Maka pantas saja ketika ibadah puasa yang kita laksanakan ini adalah tujuannya untuk menekan musuh Allah tersebut, menutup ruang gerak daripada nafsu syahwat tersebut. Syaitan ataupun iblis, dia tidak pernah ridho terhadap anak cucu Adam. Sebisa mungkin dia ingin menjerumuskan, dia ingin mencelakakan anak cucu Adam. Lalu iblis ini mempunyai alat, mempunyai media untuk menjerumuskan anak cucu Adam tersebut, yakni dengan nafsu syahwat. Dan nafsu syahwat itu bisa kuat dengan makan dan minum. Dan ketika kita berbicara dengan nafsu, maka dijelaskan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, dan tidaklah aku melepaskan diriku daripada kesalahan. Dan sesungguhnya nafsu syahwat itu condong menyuruh kepada kejahatan, melainkan nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini, para pemirsa sekalian, bahwasanya menjelaskan ternyata nafsu itu dia condong menyuruh, mengajak manusia untuk berbuat kejahatan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwasanya media syaitan, media musuh Allah dan musuh kita ini adalah untuk menjerumuskan manusia, salah satunya dengan nafsu syahwat. Dan nafsu syahwat itu bisa kuat dengan makan dan minum. Maka ketika kita berpuasa, saum atau puasa itu kita menahan makan, menahan minum di siang hari. Maka dengan kita mengurangi makan, tidak kita makan siang hari, maka insya Allah akan bisa mengurangi leluasannya syaitan untuk menjerumuskan manusia, menyuruh ke dalam perbuatan kejahatan. Para pemirsa, Bro Pisan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat sejarah ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, maka di dalam kitab dijelaskan, ketika itu pasca setelah selesai Allah menciptakan yang namanya akal dan nafsu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada akal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada akal, aqbil, menghadaplah engkau kepadaku. Maka akal pun faaqbala, menghadap. Lalu ketika itu thumma qala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adbir, berbaliklah engkau kepadaku. Fa'adbaro, maka akal pun berbalik. Thumma qala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada akal, kata Allah, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka qala al-akal, akal pun menjawab, kata akal, ana abduqad du'ib wa anta rabbi, aku adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah Tuhanku, kata akal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya akal, kata Allah, ma khuliqtu khalqan a'azzu minka, tidak ada sesuatu yang kuciptakan semulia daripada engkau, wahai akal, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahwasanya akal itu adalah salah satu ciptaan Allah, makhluk Allah yang taat dan patuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Allah menciptakan yang namanya nafsu, maka Allah pun berfirman kepada nafsu, aqbili, kata Allah, menghadaplah engkau kepadaku, wahai nafsu. Falam tajiba, maka di dalam kitab dijelaskan, nafsu tidak menjawab daripada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu Allah melanjutkan pertanyaannya. Kata Allah, wahai nafsu, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa engkau? Maka nafsu menjawab, ana ana wa anta anta, saya dan engkau engkau. Maka di dalam kitab ini, dengan jawaban demikian, nafsu mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa siksaan azab 100 tahun di dalam neraka jahannam. Allah siksa nafsu 100 tahun di dalam neraka jahannam karena jawaban dia tidak sesuai dengan diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menanyakan siapa engkau dan siapa aku, maka dengan sombongnya, dengan takaburnya, nafsu menjawab, ana ana wa anta anta, saya dan engkau engkau. 100 tahun nafsu diajab di neraka jahannam. Ketika itu sampai batasnya 100 tahun, maka Allah angkat nafsu. Dan langsung lagi Allah menanyakan dengan pertanyaan yang sama, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa engkau? Maka lagi-lagi nafsu menjawab seperti jawaban yang terdahulu tadi, ana ana wa anta anta, saya dan engkau engkau. Sehingganya kembali Allah mengazab, menyiksa nafsu dengan Allah masukkan dia ke dalam neraka ju selama 100 tahun. 200 tahun nafsu diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ketakaburan dirinya, kesombongan dirinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan jawaban akal tadi. Lalu ketika sampai 200 tahun disiksa oleh Allah di dalam neraka ju, 100 tahun neraka jahannam, 100 tahun di neraka ju, jadi minimal atau jumlah daripada siksaan nafsu tersebut adalah 200 tahun. Ketika sampai masanya 200 tahun, Allah angkat nafsu. Ketika itu Allah tanyakan lagi, siapa aku dan siapa engkau? Maka ketika pertanyaan yang ketiga ini, nafsu pun menyatakan, anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. 200 tahun disiksa oleh Allah, baru dia sadar bahwasanya dia adalah hamba yang lemah dan Allah atau Tuhan adalah maha segala-galanya. Para pemirsa, berapa pesan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, so'imin, so'imat, rahimakumullah. Dan ternyata akal dan nafsu yang saya jelaskan tadi Allah karuniakan kepada kita manusia. Makanya ketika seseorang itu timbul perbuatan kebaikan, perbuatan ibadah, dia selalu ingin beribadah kepada Allah, dia sholat, dia zikir, dia ibadah lainnya, maka akal telah menang dan menguasai nafsu. Akan tetapi ketika keluar dari seseorang manusia itu perbuatan jahat, perbuatan negatif, maksiat kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa dan sebagainya, maka ternyata akal kalah dan nafsu yang menguasai dirinya. Pantas saja kalau kita sinkronkan dengan firman Allah di mukadimah tadi, kata Allah, innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu condong menyuruh berbuat kepada kejahatan. Hadirin, para pemirsa, para pisan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan kita melaksanakan ibadah shaum ini, sedikit kita bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kekuatan nafsu yang ada dalam diri kita. Mungkin kita rasakan saja ketika kita berpuasa, menahan rasa haus dan lapar dari pagi sampai dengan petang. Mungkin semangat kita untuk berbuat kejahatan, ya, giroh kita untuk melakukan maksiat itu kurang, bahkan tidak ada. Berbeda ketika kita bebas tidak puasa, maka mungkin acap kali kita sering melakukan kejahatan, bahkan setiap saat kita selalu ingin berbuat kemaksiatan. Nah, inilah pengaruh daripada nafsu tersebut. Dan ternyata nafsu itu bisa kuat dengan makan dan minum. Maka untuk mengurangi akses daripada nafsu tersebut, menutup ruang gerak daripada nafsu tersebut,
adalah dengan mengurangi makan dan minum, yakni diantaranya dengan ibadah saum atau ibadah puasa. Khusus juga ibadah puasa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Para pemirsa Brau Pisan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diberikan oleh Allah dua, akal dan nafsu. Malaikat diberikan oleh Allah hanya akal, nafsu tidak ada. Sedangkan hewan atau binatang diberikan oleh Allah hanya satu, nafsu tapi tidak mempunyai akal. Makanya kata beberapa ulama dijelaskan, ketika manusia itu bisa mengendalikan yang namanya nafsunya, akal yang memenangkan dalam dirinya, nafsunya dia kalahkan, akal yang menang, maka manusia itu dikatakan lebih mulia daripada malaikat. Namun akan tetapi ketika manusia itu tidak bisa mengendalikan nafsunya, akalnya kalah, nafsu yang menyelimuti dirinya, sedangkan kita ketahui nafsu itu adalah condong menyuruh kepada perbuatan kejahatan, maka dikatakan bahwasanya manusia itu lebih bejat, lebih buruk daripada hewan. Kal an'am bal hum adall, bahwasanya dia lebih buruk, lebih jahat daripada binatang. Para pemirsa Brau Pisan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jelas sekali bahwasanya maksud atau tujuan lain daripada ibadah saum yang kita laksanakan sebulan ini adalah untuk menekan musuh Allah, yakni syaitan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan pada hari-hari sebelumnya, hari ini dan hari-hari berikutnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Apa-apa yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Apa yang salah itu semata-mata karena kebodohan ilmu al-fakir. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.